Bismillah, kita lanjut teman-teman untuk mengupdate di sebelah sini, yaitu di yang kecil-kecilnya teman-teman. Nih yang ekonomis, tapi ini sudah bisa jadi kurban teman-teman, sudah masuk ini. Umur sudah 1 tahun lebih, ada yang kurang, ada yang lebih teman-teman. Nah untuk yang ini nih, 4 ekor ini di angka 23 teman-teman, 2.300.000. Nih yang kecil-kecil nih 2.300.000, pas buat ekonomis, apalagi buat kambing guling pas banget teman-teman. Nih yang agak gede-gedenya ini di angka 28 teman-teman, yang gede-gedenya di angka 28 ini nih, 2.800.000 sampai 3 juta nawarinnya. Tuh, sama juga itu. Ini di angka 3 jutaan ini nih yang 2 ekor. Nah, untuk yang ini 5 ekor ini teman-teman di angka 2,5-an. 2.500.000. Umur kisaran 1 tahunan teman-teman. Bobotnya mungkin ya 25-an ada sih teman-teman, 20-25. Tuh. Ini domba buat kurbanan. Banyak yang laku kayak gini teman-teman. Kurbanan di angka 3 jutaan ini. Kurbanan di angka 3 jutaan ini laku. Sudah agak kosong teman-teman karena sudah siang. Saya sengaja bikin videonya sebelah sini agak siang karena memang terlalu padat kalau pagi banget teman-teman. Oh, juga banyak sekali domba kayak gini tersedia. Tinggal pilih-pilih teman-teman. Namun untuk yang pembeli, saya sarankan jangan terburu-buru teman-teman belinya. Disantain aja, santai, lihat-lihat dulu barang, tawar-tawar gitu. Jangan tergesa-gesa. Nah, ini jajalonan juga nih teman-teman sebelah sini bersama Kang Nanang. Tuh beliau yang jualan domba jajalonan. Oh, bersama Kang Nanang tuh, itu beliau tuh. Yang pakai baju abu beliau. Nah, untuk ini teman-teman di angka 33 teman-teman, 3233 ini. Tuh. Agak gede sedikit. Di angka 3233. Umur sekitar 15 bulanan ada mungkin, sampai 1 tahun sampai 15 bulan ini teman-teman. Tuh. Dombanya cukup bagus-bagus. Kasep-kasep. Nah, ini sebelah sininya di angka 28 sampai 3000 nawarinnya. Tinggal nego aja, teman-teman. Tuh. Nawarinnya 3000. Nawarinnya 3000. Tapi bisa kurang, masih bisa kurang. Nanti nomor WA Kang Nanang saya masukin di deskripsi video, teman-teman. Barangkali ada yang membutuhkan sekitaran Sumedang, Bandung. Nanti bisa chat ke beliau. Ini di angka 28 nih. Tuh. 2728 tuh. 2728 modelnya kayak gini. Dua tujuh dua delapan. Untuk kambing saya belum review harganya teman-teman karena sedikit. Insya Allah kedepannya kalau semakin banyak kambingnya nanti saya cek harganya. Ini 28-an itu. Ini masuknya Priangan teman-teman karena telinganya panjang. Umur kurang lebih 1 tahunan teman-teman, lebih sedikit lah, tapi sudah cukup untuk kurban. Ini 2 ekor ini sudah cukur
di angka 25an teman-teman. Nih, 2 ekor di angka 25an. Tanduknya bagus, cuman badannya ya sepadan lah dengan harganya. Tuh, di angka 25an. Oh, sama-sama itu sebelah sana. Di angka 25 juga. Tuh. 2.500. Itu update harga ini ya, harga ekonomisan yang kecil-kecilnya. Oh, banyak teman-teman. Kalau betina sekarang agak sedikit teman-teman, karena memang mungkin kebutuhan untuk menjelang kurban kebanyakan jantan. Betinaan di pojok, biasa di pojok sebelah sana. Cuman agak sedikit gimana gitu untuk videonya, karena memang gak semua orang responnya baik teman-teman. Kadang ya gitulah, gak perlu saya jelaskan. Di sini juga bersama Haji Ukar nih teman-teman, wilayah sebelah sini. Cukup bagus-bagus dombanya. Mungkin sekian dulu untuk update sebelah sini. Nanti kita akan lanjut ke yang lain, karena sekarang sudah jam 9 lewat teman-teman. Sudah lelah juga. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf atas kekurangan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.